Pemirsa, setelah dibuka kembali di masa new normal, pasar hewan Tanjung Sari Sumedang kembali diserbu para penjual dan pembeli hewan ternak. Pedagang berharap momentum jelang Idul Adha bisa mendongkrak angka penjualan pasca terpuruk akibat mewabahnya COVID-19. Di masa penerapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB, kegiatan jual beli di Pasar Hewan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang mulai ramai kembali. Pasar hewan biasanya buka dua kali, yaitu setiap Selasa dan Sabtu. Hewan yang diperjualbelikan akan diperiksa kesehatannya oleh petugas meskipun Idul Adha jatuh di penghujung akhir bulan Juli. Tujuannya yakni agar hewan yang diperjualbelikan sehat, bebas dari penyakit ternak. Ada persyaratan untuk kurban, Bu. Gimana, Bu? Persyaratan dengan kurban yang pertama mungkin harus sehat, ya. Baik domba, sapi, kambing. Syaratnya yang pertama harus sehat. Selain sehat, mungkin kita harus syarat kedua yaitu harus cukup umur. Cukup umur untuk sapi itu berumur di atas 2 tahun. Dan untuk domba kambing 1 tahun. Untuk melihat umur, kita bisa melihat dari giginya. Untuk sapi maupun domba itu, bila sudah ada gigi tetap itu giginya lebih besar dari gigi yang lain. Kalau giginya masih kecil semua, itu masih gigi susu, berarti belum cukup umur. Begitu untuk umur. Kemudian untuk sehat, mungkin kita saat ini untuk pemeriksaan hewan kurban hanya bisa melihat kesehatan secara fisik. Penjual hewan ternak Taufik Hidayat mengaku saat ini penjualan mulai ramai. Selain sudah diberlakukannya AKB, juga persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Taufik berharap Lebaran Idul Adha kali ini penjualan kembali stabil dan harganya pun mengalami kenaikan dari sebelumnya. Jauh dari Bandung, Sumedang, paling ada penaikan. Kalau sekarang besar gini 19.5, ntar paling 225, 215. Itu sapi jenis apa? Ini Rambon, jenis Rambon. Diki Guntara, Bandung TV.